dua bulan yang lalu beralih. Jadi panasnya masih segar, masak nyaman, ya. Jadi itu satu pasang. Yang kedua, kita berharap lewat dinas pertanian nanti kita akan bicarakan, kita inginkan masuk pegawai negeri Kabupaten Sambas yang jumlahnya hampir 8.000 orang itu harus makan beras lokal juga. Nanti bisa kita bicarakan supaya mereka kita instruksikan agar membeli beras petani. Nah, itu pasar juga loh. Itu pasar juga. Nanti kita akan bicarakan ini. Nah, ketiga nanti Bapak tahu kita di sini punya 31 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas ini. Nah, pekerjaannya yang ada di dalam kebun kelapa sawit.